makanan Kelate di Tiru Mak Saleh beberapa tahun lepas heboh pasal rendang crispy dari rancangan MasterChef bila seorang tukang masak Mak Saleh memberi komen katanya masakan tradisi Melayu tidak cukup rangup. Padahal memang hidangan itu tidak pernah dimasak untuk rangup. Kini cerita sos Worcestershire pula yang ditiru orang putih dari Budu. Apa kisahnya? Sos Worcestershire ialah ramuan penting untuk menghasilkan resepi barat seperti steak, burger, stew, malah minuman koktail Bloody Mary. Menurut sejarahnya, pencipta sos ini Lord Marcus Sandys terjumpa resepi ini ketika bertugas di Syarikat Hindia Timur Inggeris di Asia Tenggara pada pertengahan kurung ke-19. Takjub dengan kelazatannya. Beliau mengarahkan syarikat Lee and Perrins membuat sos ini berdasarkan resepi yang beliau dapat, iaitu dengan perak ikan bilis bersama garam, asam jawa dan gula merah. Kemudian, ramuan ini diperak selama 18 bulan sebelum dijual. Usaha Lee and Perrins membuat sos ini tidak mudah. Selepas beberapa kali gagal, akhirnya sos Budu dihasilkan buat pertama kali di United Kingdom. Sos ini kemudian menjadi pilihan tukang masak di seluruh dunia, malah turut dipasarkan di Malaysia. Namun, sos perapai ikan bilis ini tidak hanya unik di Kelate. Ia juga terkenal di Selatan Thai, Indonesia, Filipina dan juga Kemboja. Perapai ikan bilis ini memberi rasa umami serupa penambah perasa terkenal seperti Ajinomoto. Kelazatan hidangan Malaysia tidak dapat dinafikan lagi, malah diterima di seluruh dunia. Jadi, apa lagi yang kita boleh pasarkan keluar untuk kita memajukan ekonomi negara?